Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Menembus Akar. Salam Bonsai Mania. Oke, untuk kesempatan sore hari ini saya berada di kebun sancang milik saya ya. Nah, ini dia kebunnya seperti ini. Nah, cukup sedikit tapi cukup lumayan banyaklah bahannya Mas Bro. Oke, sekarang saya mau proses bahan bonsai sancang ya. Yang saya prokar kemarin, yang sudah saya tata akarnya, sekarang sudah sekitar 17 harian ya. Sudah waktunya saya pres bagian bawah Mas Bro. Nah, untuk sekarang bukan hanya pres bagian bawah ya. Nah, ini mau saya proses lagi dan mau saya stabilkan ya percabangannya. Oke. Langsung saja kita dekati bahannya Mas Bro. Nah, ini dia bahannya. Nah, ini sudah saya arahkan ya, sudah saya kawati kemarin. Video pengawatannya juga ada Mas Bro. Oke, nah ini dia videonya. Seperti itu ya, prosesnya cukup sederhana. Dan ini ada dua cabang ya. Dua cabang, yang ini agak ke atas soalnya Mas Bro. Mau saya stabilkan, saya buat cabang lagi di sini ya. Oke, sebelumnya kita press dulu bagian bawah, lalu kita tambahkan cabang di bagian sini Mas Bro ya. Oke, langsung saja kita proses Mas Bro. Oke Mas Bro, ini tanahnya agak kering ini ya. Nah, ini sudah beberapa hari ini tidak hujan Mas Bro. Oke, kita buka dulu. Nah, ini fungsinya pokopit seperti ini Mas Bro. Nah, biar mudah ya untuk pembongkarannya. Nah, ini saya lihat-lihat setelah saya tata akarnya kemarin sudah aman ini Mas Bro kayaknya. Oke, kita gali dulu ya. Kita press bagian bawah yang kemarin. Oke. Nah, ini akar-akarnya sudah mulai tertata Mas Bro. Sudah agak rapi ya. Oke, kita lihat bagian yang harus dipres ya. Harus ekstra pelan-pelan Mas Bro. Nah, di sini saya tunjang seperti ini ya. Nah, bagian yang saya pres sudah muncul akar seperti ini. Sudah mulai ada akar putih-putih ya.
Oke, sekarang kita press aja Mas Bro ya. Nah, kita bersihkan dulu biar terlihat ya yang mau di press. Nah, yang bagian yang saya tunjang ini Mas Bro yang mau saya press ya, bagian dalamnya. Oke, kita ambil gergaji dulu. Nah, kita press di arah sini Mas Bro ya. Tapi harus pelan-pelan ini Mas Bro. Takutnya mengenai akar yang saya tata kemarin ya. Nah, kita press di arah sini ya. Gak pakai lama-lama, langsung kita press saja. Seperti ini ya, pelan-pelan saja, yang penting bahan kita aman Mas Bro ya. Nah, ini soalnya saya butuhkan akar keliling ya, jadi saya press bagian bawahnya. Nah, sudah terpotong ini bagian bawahnya. Nah, coba kita gergaji yang arah sana, mungkin masih lengket ini ya. Nah, tunjangnya ini sudah bisa diambil Mas Bro, biar tidak mengganggu pertumbuhan yang lain ya. Oke, sudah terpotong seperti ini ya, bisa terlihat sudah terpotong. Oke, tinggal arah sana kita potong sekalian ya. Nah, ini dia. Ini coba kita tanam nantinya Mas Bro. Siapa tahu bisa tumbuh ya. Nah, seperti ini. Bonggol yang saya ambil bagian bawah dan sudah banyak akarnya ini Mas Bro. Nah, oke, yang bagian bawah sini kita kasih pokopit lagi ya, biar pertumbuhan akarnya semakin cepat Mas Bro. Oke, kita ambil pokopit dulu Mas Bro. Oke Mas Bro, nah, ini dia pokopitnya ya. Nah, langsung kita masukkan bagian bawahnya. Nah, fungsi pokopit ini untuk mempercepat pertumbuhan akar Mas Bro. Nah, seperti ini. Nah, ini saya biarkan seperti ini dulu untuk sementara ya. Sekarang kita pasang cabangnya di sini Mas Bro ya. Soalnya arah pohonnya miring ke sana. Jadi kalau miring ke sana dan bagian mahkota agak miring ke sini, ya wajib dikasih cabang pertama di sini Mas Bro. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Untuk cabang pertamanya sudah saya siapkan. Nah, ini stek pucuk yang sudah ada akarnya Mas Bro. Nah, kalau seperti ini kemungkinan berhasilnya itu 99% Mas Bro ya. Oke, sekarang langsung saja kita proses penempelan di sini ya. Nah, kita sisipkan di arah sini Mas Bro. Nah, soalnya saya menggunakan tampak depannya itu kayaknya di sini bisa, di sini juga bisa Mas Bro. Kanan kiri bisa Mas Bro ini. Oke, kita pasang dulu Mas Bro. Kita proses juga ya. Nah, ini sudah saya siapkan pisaunya Mas Bro. Langsung kita sayat di bagian sini ya. Nah, oke. Nah, ini saya mengikuti alur yang tidak ada akarnya ya. Nantinya di sini akan saya buat
akar seperti ini mas bro, saya jadikan akar saja ya. Nah, oke, kita sayat seperti ini. Nah, kita sayat sampai bawah mas bro ya. Kita kupas kulitnya. Nah, seperti ini. Nah, ini agak menghalang ini ya. Nah, oke, sekarang kita pasang ya ini ya. Kita tempel. Oke, sebelumnya kita sayat juga bagian sini mas bro ya. Nah, kita kupas kulitnya biar mudah sekali untuk menempel ya. Nah, seperti ini. Nah, cabang yang bawah ini kita buang saja ini. Kita butuhkan yang atas saja mas bro ya. Seperti ini. Nah, sudah terkupas seperti ini ya. Oke, sekarang kita tempel di arah sini mas bro ya. Nah, seperti ini nantinya. Kita ikat pakai plastik ya. Nah, ini untuk plastiknya sak nemune mas bro. Nah, dapat ini ya saya pakai ini mas bro ya. Seadanya mas bro. Tidak perlu pilih-pilih ya. Nah, ini untuk akarnya kita turunkan saja mas bro. Kita gali sedikit saja. Seperti ini. Nah, kita gali seperti ini. Nah, bekas galiannya kita kasih pokobit juga ya, seperti ini. Oke, sekarang kita tempel saja mas bro di bagian sini ya. Nah, oke, sekarang kita ikat mas bro. Kita ikat pakai plastik ya. Nah, oke. Yang keras mas bro. Banyak nggak apa-apa mas bro, yang penting melekat. Nah, kita tambahkan lagi ya. Nah, ini kita arahkan juga mas bro biar tidak kasep ya. Nah, kita arahkan seperti ini. Ikat dulu. Nah, sudah rapi ya. Ini untuk cabang pertama. Nah, kita pruning dulu bagian daunnya mas bro. Nah, kita pruning seperti ini ya. Nah, sudah cukup ada cabang mas bro. Nah, oke mas bro, seperti ini ya. Sekarang kita timbun lagi medianya pakai pokopit ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita kasih tanah lagi ya biar pokopitnya tidak turun mas bro. Oke, kita kasih tanah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Prosesnya cukup sederhana mas bro. Nah, saya di sini jadi memiliki cabang pertama ya.
Oke, seperti itu. Nah, ini bekas saya tunjang bisa dilepas sekarang karena bagian bawahnya sudah saya pres, Mas Bro, ya. Nah, oke, sekarang kita coba lepas bagian kawatnya ya. Soalnya sudah agak lumayan ini, sudah menancap kayaknya. Nah, kita lepas kawatnya seperti ini. Nah, sudah tidak kembali lagi ini, Mas Bro. Nah, sudah aman ini ya. Nah, ini rencananya saya buat bahan bonsai pendek ya. Nah, oke, kita lepas seperti ini. Nah, kalau kelamaan juga nggak bagus, Mas Bro. Harus dilepas ya. Sudah tidak kembali lagi, Mas Bro. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita siram dulu, Mas Bro, ya, biar segar, soalnya jarang saya tengok ini. Nah, pas proses kemarin saya tengok, baru kali ini saya tengok lagi, Mas Bro. Nah, ini daunnya kita habiskan ya, yang tempelan ini. Nah, seperti ini. Nah, oke, bagian atasnya kita kurangi sedikit. Nah, oke, sudah lumayan ya bentuknya. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Untuk proses selanjutnya nanti, kalau sudah waktunya akan saya buatkan videonya, Mas Bro, ya. Oke, Mas Bro, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih, Mas Bro.